Sekarang kami di Pelabuhan Banjarmasin ini dalam rangka memastikan rantai distribusi oksigen terutama dan jalur pasok itu semua lancar. Jangan ada hambatan-hambatan administrasi diprioritaskan ya, terutama terhadap oksigen liquid yang didatangkan dari luar Kalimantan ya. Kita sudah bicara kepada pemilik armada, mohon dibantu setiap isu tank penuh maupun kosong yang menuju Kalimantan Selatan, mohon diprioritaskan untuk naik. Dicarikan solusi kalau kapal penuh, yang jelas tangki isu tank ini bisa naik agar tidak terputus distribusi oksigen untuk Kalimantan Selatan. Oksigen ya, di Kalimantan Selatan ada 3 perusahaan ya. Saya tadi sore cek ke pabriknya masing-masing untuk memastikan distribusinya berjalan lancar. Dibantu oleh Pak Kasatgas Oksigen Kalimantan Selatan, Pak Karoop. Beliau akan memonitor by hours, jam demi jam untuk memastikan distribusi oksigen ke rumah sakit terpenuhi. Perusahaan oksigen yang ada di Kalimantan Selatan seluruhnya full konsentrasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit. Oleh karenanya kita bentuk Satgas Oksigen agar semua ini bisa termonitor, kemudian bisa direport siapa yang mulai membutuhkan terlebih dahulu, diatur prioritasnya. Walaupun cadangan yang dimiliki rumah sakit tidak sebanyak sebelum tekanan saat seperti saat ini, namun sementara masih cukup dengan cara mengatur distribusi ya. Walaupun kebutuhan terus meningkat, kami mencarikan beberapa kemungkinan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi saya harus memastikan komunikasi antar instansi di lapangan ini berjalan lancar antara Pelindo, Kemenhub, KSOP, pihak Polda, pihak layaran, ya, pemilik perusahaan yang ini koordinasinya kuat dan lancar. Jika ada hambatan, segera lapor saya untuk diambil keputusan dan kebijakan lebih lanjut. Ini yang harus dilakukan, makanya kita cek di lapangan sampai dengan malam hari ini.